Jika pertandingan Juventus versus Inter Milan ditunda, perlakuan berbeda diterapkan saat Juventus menjamu AC Milan. Laga leg kedua babak semifinal Coppa Italia antara Juventus dan AC Milan tetap akan berjalan normal meski virus corona menjadi ancaman di negara tersebut. Juventus akan menjamu AC Milan di Allianz Stadium pada Kamis 5 Maret 2020 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat dini hari. Sejumlah kegiatan olahraga di Italia memang sempat terganggu karena naiknya kasus virus corona atau COVID-19. Namun laga Coppa Italia antara Juventus dan AC Milan dipastikan aman serta penonton diperbolehkan hadir. Mulai hari ini pemerintah setempat memang tidak lagi melarang adanya kegiatan yang melibatkan orang banyak di daerah Piedmont, Liguria, dan Friuli. Ketiga daerah tersebut dipastikan sudah mengalami penurunan soal korban yang terjangkit COVID-19. Larangan adanya kegiatan sendiri masih berlaku di daerah-daerah seperti Lombardi, Veneto, dan Emilia-Romagna. Untuk itu, penduduk dari ketiga daerah tersebut masih tidak diperbolehkan untuk menonton laga Juventus versus AC Milan. Laga leg kedua babak semifinal Coppa Italia sendiri akan menentukan tim yang pantas melaju ke final. Leg pertama antara kedua tim tersebut masih berakhir dengan hasil imbang 1-1. Kedua tim harus berebut kemenangan agar bisa tampil di partai puncak.